Kunyuk dari mana hatu ini? Jejebrik jasa lagi ini. Heh, kata gue orang gila yang dikapling kali. Iya, yang joget di atas panggung aja, di depan salon begini aja dia mainnya. Ya Allah. Nih, nih, camboknya pegang nih. Eh, anak kecil pada takut lu begitu. Gak garuk aja lagi. Ngomong-ngomong kabel enak juga bang ya. Aduh gurih-gurih yang nyai. Rame amat. Halo pak. Halo bu. Aduh. Maklumnya perempuan belum jadi semua. Mana kutang turun mulu. Ini lo gatel tak pakai ini. Ini kurat enggak bye-bye. Udah ada 2 tahun, Bang. Assalamualaikum, Bu. Salam. Pak, assalamualaikum. Masyaallah. Rambut saya kutu mulu kali ya. Gatel amat. Pada sehat semua? Sehat. Udah kenal lama Neng. Nih kenalin, saya mah udah pernah masuk di TV saya mah. Emang saya mah temennya Curut sih. Salam kenal, saya adik kandungnya Yuni Sara. Iya, saya Yuni Monyet. Aduh, kecapean numpak motor pantat saya sampai habis begini.
Mana naik motor kagak make rem. Maaf. Hah? Ada apa ya? Berita kehilangan. Ada yang hilang. Telah hilang seorang wanita. Cewek, Bu. Ciri-ciri wanita tersebut. Rambut agak pirang. Ah, rambutnya banyak yang sama. Pakai baju warna merah. Baju juga banyak yang sama di pasar. Kulit sawo busuk. Masya Allah. Jenis kelamin tidak jelas. Lelaki, lelaki bukan perempuan bukan ya? Barang siapa yang menemukan wanita tersebut, mohon diantarkan ke Kober Rawa Gempol. Emang gua kuntil anak. Seolah dianterin ke Kober. Pantesan tadi gua lewat sono, masya Allah anak kecil nangis gak berhenti-berhentinya. Lewat sono tukang baso baca ayat kursi. Kata dia masya Allah ngeliat kuntil anak kali mah. Malah sereman gua kali sama kuntil anak bang ya. Ah musim hujan banyak kodok. Teknya suaranya kayak kodok. Toke ini mah kok toke. Kan toke bisa jadi miskin bisa jadi kaya ya. Kalau dihitung kalau orang zaman dulu emang begitu. Kali apa saya jadi kaya kalau ngitung teke. Teke. Dari kaya dulu. Kaya. Teke. Miskin. Gak tau kek, di miskin habis. Masya Allah hidup gua kebelangsak amat. Teke. Masih ada. Padahal saya belinya segini loh bang. Dari miskin dulu kan. Miskin. Bang tolong bang kalau ngelihat toke bakar sama bensin bang. Masya Allah. Di miskin abis. Ini ngomong-ngomong juga nih gue mikirin. Ada aja. Baju. Masya Allah, toke tahuan amat kalau gue banci ya. Ini gue ngomong-ngomong lampu keder amat nyariin siapa sih bang? Muter mulu. Aduh, iya. Nama saya Susi bu. Cantiknya. Ngomong-ngomong ibu-ibu sini kalau dandanannya kalah sama saya jangan jengkel ya. Nama lu siapa? Susi bang. Susi? Bukannya si Sein. Cusain mah tukang nyari kerompong. Ngomong-ngomong gua pakai celana anjing bang. Legging. Ih orang gua mah berbunyi sih. Aduh. Ya ngomong-ngomong di sini saya enggak sendiri sama laki saya. Anak punya anak mah. Lu di sini sama siapa? Punya laki. Punya laki? Maaf bang. Gini-gini juga saya wanita baru jadi juga ada yang mau sih. Aduh, ngomong-ngomong ini payudara saya gatel mulu minggu-minggu ini kenapa ya? Kalau emang mau hamil ketahuan bunya. Eh barang saya lihat emangnya kantong plastik sih. Aduh, habis nyariin tete gak ketemu kantong plastik saya bundel saya pasukin. Punya laki, ganteng mah ganteng bu. Cakep tapi rajin kawin. Saya mah jadi bini gak ngapa-ngapa di madu juga. Sama gua juga. Gua juga punya bini lu. Ya gua agak bangga. Lu jangan nyautin leng kalau gua ngomong. Gua yang ngomong budek. Budek nih anak nih. Gua ngomong. Leng. Jadi begini sih. Gua sebenarnya sayang sama lu. Berhub. Lah. Kembalikan kepalaku. Maluin gua lu mah. Rambut neng kena dijambak. Ngilok pala sampai coplok. Maluin gua lu. Malu bang. Pakai nih. Pakein. Maluin gua, lu kan kalau yang hajat lihat kan malu. Iya malu kan saya gini-gini juga.
bini abang. Assalamualaikum. Aduh. Allahu Akbar. Diam lu. Aduh. Allahu Akbar Allah. Nyawatin gua lo mah kalau dipakein. Gua bukan masalah bebunyinya bang, itu kan mic belum disetel. Gua lo. Maluin gua lo. Muka lo mana? Muka gua mana ini? Muka lo. Ini ya, muka saya. Yang jelasnya apa? Udah diem lah. Cileng sih. Gua sebenarnya gua kasihan sama lu. Katanya sama bini mah kudu kasihan, Bang. Sebenarnya mah Bu, Bapak saya kawin sama dia ini yang ngedapetinnya dari hadiah kuaci. Lah buset. Kuaci harganya gope dapetnya banci. Lagi ngeringkuk kayak belipet. Kalau ngomong iya. Kelewatan. Mana gua benci bener sama punya bini lu ini. Enakan punya bini banci bang. Maluin lu mah. Maluin dari mana kalau bini banci mah kalau lenong lagi sepi disuruh ngojek mau. Iya. Iya emang kesitunya mah benar. Iya. Ya alhamdulillah Pak, Bu. Saya punya bini ini alhamdulillah biar kayak begini juga enggak ngemaluin. Gak sebab pas. Dia mah kalau hari Senin hilang. Hilang saya. Punya ilmu hilang ini. Punya. Tiap rebo hilang. Itu mah takut dibayar yayasan tolol. Iya, soalnya lu suka ngikut yayasan. Kalau enggak hilang mau gua. Tuh. Oh, ada yang nyawer. Nih, ngomong-ngomong ya. Iya. Lu di sini kudu yang benar. Udah benar banget, Bang. Iya, harus banyak perubahan. Oh, perubahan. Iya, ya. Jangan suka ngikutin lenong aja matinya dibakar. Serem amat. Iya, mendingan ngikutin organ punggel. Oh, masuk surga. Hah? Masuk surga. Agak di neraka juga lu. Sama banget itu mah. Ini ngomong-ngomong anak lu mana? Anak, emang anak saya kapan lu mah kapan beranak ya kagak dioperasi lu mah? Tangkap saya mah. Lu mah dilepein. Bang, ngomong-ngomong abang kalau makan sate ngajak-ngajak bini kek. Emang kenapa? Itu abang malah habis makan sate ya. Emang? Coba ha. Habis makan sate pulutnya bau tai ayam. Ilokan. Weh bawa sate mah sate kambing. Sate ayam, ilo kan gue bote ayam. Abang lagi makan sate jatuh ke tanah kali. Itu ayam. Lu panggil si Pentil. Pentil, cimin nak. Oh, anak saya emang cakep bener ah. Sakit dilepein lu mah. Emang gua apaan? Ini tong lu ikutin malu tuh. Lihat malu mah asal enggak ke pintu air enggak begitu dia. Dah. Ya, gua kata anak tolol. Licin amat abis hujan kali bangnya. Gua mau kayak artis begitu. Gua kata enggak lu mentah jadi. Malu amat lu. Nih, berarti lu enggak sekolah. Kelas berapa tong? Kelas. Anakku jangan dikusukin tolong. Ya, sewot bahkan apa kan? Anak mau pinter. Gue jadi ngikutin ini capek lu. Anak saya mah pinter bang, sekolah mah sekolah bener. Nih ngomong-ngomong kita kan menghibur warga Kampung Malang. Iya. Bapak Camin atau bapak apa ini? Bapak Camin yang hajat. Bapak Cani.
kita hiburan. Hiburan? Lu bisa nyanyi? Boh, saya makan guru. Kan kemarin gua lihat lu ikut di Indosiar, ikut di Demit. Coba itu kalau ngomong laki itu yang nyanyi. Akademi, Bang. Nah. Bukan The Demit. Bisa nyanyi lu? Wah. Bisa. Iya bisa. Kagak. Siap. Bang, gigi saya kena mic. Sewot guanya, gua kira bisa nyanyi, hati gua udah gede. Atau saya emang, kan saya guru bang, gini-gini juga. Kalau lu bisa nyanyi, gua MC. Oh, abang MC? Gua MC. Saya penyanyinya? Iya. Oke lah kalau begitu. Nah, tempel lu dia biar gua MC. Berarti saya dari sini ya? Iya. Baiklah hadirin sekaligus. Sekaligus? Kalau sekaligus mah semua. Oh, berarti kena semua ya? Bapak dua, ibu dua. Lu belum pernah dikerowot sama banci. Singkat. Satu-satu. Waktunya udah malam, singkat. Oh benar-benar. Baiklah hadirin, tentunya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mm-hmm. Kita telah dihibur seorang artis yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah tentunya. Berarti mati dong. Mati. Aduh, diam-diam aja gue MC. Akhiratnya entong di bawah. Alhamdulillah. Saudara Susi di tahun 2017 dia telah dipanggil oleh Bapak Wali Kota Tangerang dan dia diberi penghargaan. Dan juga pada tahun 2018 dia telah dipanggil oleh Bapak Bupati Tangerang dan juga dia diberi piagam penghargaan. Nah tuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Aduh, terima kasih ya. Ini penantennya bang. Pengantennya itu. Nasinya mana nasinya? Belum. Oh belum ya. Nah, hadirin semuanya, tentunya marilah kita doakan bersama. Mudah-mudahan di tahun 2019 Saudara Susi mungkin akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Dan bilangin untuk itu kita doakan bersama, semoga beliau diterima di sisi. Mati lagi aja sayang. Dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Lu lagunya apa kira-kira? Lagu lu? Dangdut, pop, barat, Sunda. Bang, kalau mau nyanyi no mandornaan sebut-sebut. Mandornaan? Iya. Ada? Dia nah. udah ngerogo bang. Yuk. Ada. Oh, ngerogo duit. Barangnya neku. Ada. Yuk, gua panggil ya. Gua MC-in. Gua panggil. Oke bang. Baiklah hadirin, tentunya kali ini kita sambut aja. Inilah dia artis kita, Saudara Susi, yang telah naik daun. Dari daun jambu, daun petai, daun kelapa. Inilah dia, orang gila. Laki model kayak begini. Dah nyanyi dah, nyanyi. Keselin banget. Coba dah nyanyi dah. Ya Rin, asal suara lu gak enak juga. Gua minta lagunya bang, lagunya dingin. 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 Nah, tinggal meriang dah. Asal kedinginan tinggal meriang. Atau yang bener kudu kompak. Orang dingin mau meriang kan bang. Atau yang bener lagu dingin, lo kan kedinginan. Nih, anak saya gini-gini juga pinter nyanyi. Bisa nyanyi tong? Nyanyi tong, tunjukin sama orang sini. Di sini lo kalau pengen banjir mah. Banjir. Kelelep. Tolong tuh orang banjir mah kelelep. Dalam hati. Oh dalam hati. Lagu zaman dulu kali ini. Lagunya Oma. Lagunya. Mana saya?
anak cereng bener ya. Makanya gue mah sebenernya nyesel amat kawin sama lu bang. Makanya gue enak sama lu. Ngidamnya lu mah orang-orang ngidam mangga, belimbing. Terus? Lu mah berenuk. Kenyang kagak gue mat. Gue nyanyi ya. Abang mau nyanyi? Gue nyanyi. No, ada Mbah Unin, ada. Oh, Mbah Unin? Ada. Udah nukerin? Ada, udah nukerin udah. Oh nukerin duit? Sendalnya ketuker. Yes, iya. Eh bang, saya mau nyanyi bang ya. Saya bingkisin buat keluarga besar Bapak Saiful Hajat, kedua mempelai, juga buat warga Kampung Malang. Bapak Mandar Nasan. Bang, tolongnya bang ya kalau jadi kaset nyetelnya jangan di ruang tamu. Nyetelnya di dapur biar tikus pada nonton. Maluin gua lu. Ini mah buat kita doang. Biarin sabun mandi bang. Sabun mandi? Sabun mandi. Kita jangan dulu waktu pacaran memang ya. Komandan Bang. Komandan Nasa. Untuk saya pula aja. Aduh, Nyai. Yeah.
tulus